Yo, welcome back to my channel. Oke teman-teman, seperti yang gue udah kasih tahu ya di video gue sebelumnya, gue ada 4 barang yang gue kasih buat kalian yang beruntung, tergantung kalian pengennya apa gitu ya. Jadi ada Q-Stick, ada mousepad juga, dan ada 2 speaker. Jadi ada PC speaker. Ini gue bilang portable ya, lumayan portable lah, karena dia bentuknya kecil, lumayan juga suaranya. Nanti bakalan gue kasih lihat lebih jelas, mungkin suaranya juga bakalan gue dengerin ke kalian gitu ya. Nanti bakalan kita tes untuk soundnya, untuk suaranya. Kalau misalnya kalian suka sama produknya gitu ya, kalian tinggal klik like di video ini, terus kalian komen dan kalian share ke salah satu sosial media kalian. Jadi ini adalah Fantech Hellscream GS201 Mobile Gaming and Music Speakers. Jadi kalian bisa menggunakan ini entah untuk di PC kalian, untuk di laptop, atau kalian colokin langsung ke smartphone kalian, bisa banget. Jadi kita bakalan lihat isinya seperti apa, bentuk dari speakernya itu kayak gimana gitu ya. Dan juga nanti bakalan gua tes untuk suaranya, entah pada saat gua mungkin ngegame atau cuma music atau dan video gitu ya, dan film. Nanti bakalan kita tes aja suaranya kayak gimana. Kalau kalian suka, balik lagi, nanti kalian like dan share video ini gitu ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja aku bakalan kasih lihat ke kalian bagaimana sih bentuknya dan performanya dari Fantech Hellscream GS201 ini. Oke, so teman-teman, sekarang gue bakalan langsung unboxing aja biar kalian bisa lihat kira-kira speaker Fantech Hellscream GS201 yang gue jadiin giveaway ini bentuknya tuh seperti apa sih gitu ya. Di dalam boxnya itu kita dapat apa aja dan lain sebagainya. Nanti setelah gue unboxing baru kita performance testing, kita tahu gitu ya suaranya kalau lagi dengerin musik dan lagi nonton film itu bakal seperti apa. Oke, langsung unboxing aja. Ini boxnya seperti ini, Fantech Hellscream GS201 Mobile Gaming and Music Speakers Portable 45mm Driver Unit Bass Resonance Membrane. Oke, kita lihat aja kayak gimana gitu ya nanti suaranya. Di sini ada 45mm driver, USB plus 3.5mm plug. Jadi USB itu untuk powernya, 3.5mm nya itu untuk suaranya. USB powered, kabelnya 1.2 meter, ini warnanya hitam gitu ya. Fantech Hellscream dan lain sebagainya, dan ini technical specifications, kalian bisa lihat sendiri. Oke, langsung aja kita buka, kita lihat isinya seperti apa. Oke, oh, isinya cuma ada speakernya doang ya. Oke, berarti speaker. Lalu ini ada, ini cuma panduan pemakaian dan perawatan aja. Oke, kita lihat speakernya seperti apa. Nah, ini tadi kabel power USB Type A ya. Lalu ini dia 3.5 jack untuk suaranya. Kalian bisa colokin ke PC, laptop, ataupun langsung ke speaker, langsung ke smartphone gitu ya. Di sini ada control volume-nya. Oke, kalian tinggal geser-geser aja. Lalu oke, plastiknya gue buka aja biar kita bisa lihat. Nah, ini adalah speakernya. Jadi dia untuk suaranya tuh ke atas ya, karena kan ditaruhnya seperti ini, terus speakernya ngarahnya ke atas. Atau bisa gini juga ya. Ya, gimana pun lah, terserah buat kalian yang dapetin, mau kalian pasang seperti apapun ya udahlah ya. Oke. Jadi seperti ini tampilannya. Ini ada logo Fantech. Oke, ini bagian belakang seperti ini. Ini bagian bawah. Oke, untuk yang satu lagi sama aja ya. Oke, oke. Jadi buat kalian yang mau speaker ini secara gratis gitu ya, nggak pakai bayar ongkir juga,
kalian like aja video gue yang ini, terus kalian komen juga, lalu kalian share di salah satu sosial media kalian gitu ya. Nanti bakalan gue undi di tanggal 14 Januari 2021. Jadi setelah kalian ikutan, subscribe channel gue supaya kalian tahu, oh si Kolay udah ngumumin siapa yang memenangkan Fantech Sonar, kok sonar sih, Hellscream GS201 ini. Jadi kalian tahu apakah kalian menang atau belum beruntung gitu ya. Oke teman-teman, jadi setelah ini bakalan kita cek untuk suaranya itu seperti apa, bagus apa enggak, pecah apa enggak, atau lumayan lah gitu ya. Nanti bakalan kita dengerin sama-sama setelah ini. Allowed in the back without the master's permission. Maybe you didn't hear me. We need to see that locker. I'm sorry. Wait, Kyler. Lee, I got this. Hey, kids. Listen, violence will solve nothing. Oke teman-teman, jadi kalian sekarang udah tahu ya kalau gue giveaway speaker dari Fantech, yaitu Hellscream GS201. Kalau kalian suka ya kalian jangan lupa klik like, komen, terus kalian share di salah satu sosial media kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian tahu kalau misalnya gue udah upload untuk video pemenangnya. Oke teman-teman, jadi sekarang kalian udah tahu mengenai speaker Fantech Hellscream GS201, and now you know more.